Welcome to Toto Politik. Kali ini kita ketemu lagi di konten ngomong sendiri. Gua uh, hari ini pakai kacamata hitam bukan karena gaya-gayaan tapi karena mata gua nggak enak banget nih. Ternyata lama-lama kena lampu uh, lighting, lighting ini nih ternyata uh, apa berdampak, berdampak pada kesehatan mata. Jadi gue pakai kacamata hitam bukan buat gaya-gayaan ya ya mungkin karena cocok aja gitu kan jadi gue seneng aja pakainya nah dan hari ini gue mau bicara soal gubernur DKI Jakarta uh, Bapak Anies Baswedan yang baru saja mengumumkan bahwa beliau positif COVID-19 nah ini jadi heboh banget dan perdebatannya itu di luar ekspektasi gue sih sebenarnya ya masa orang kena sakit lo masih heboh berdebat gitu ya. tapi ya nggak apa-apa juga berdebat tapi ya maksud gue kita lebih baik uh, berdebat ke hal yang substantif misalnya uh, gimana nih Wagub dan uh, Gubernur dan Wakil Gubernur dua-duanya positif COVID, gimana pemerintahan, gimana aturannya sih? Gue berharap kayak gitu. Nah, tapi perdebatan yang rame adalah ini Pak Anies kena uh, COVID-nya tertularnya. Apakah benar seperti yang beliau sampaikan bahwa itu setelah bertemu dengan Pak Wagub uh, Riz, uh, Ahmad Riza Patria atau banyak juga yang bilang bahwa itu berkaitan dengan pertemuan dan kerumunan yang belakangan heboh di e, kediaman Habib Rizik Sihab di Petamburan, yang mana pas Habib Rizik baru datang, Pak Anies juga salah satu orang yang awal-awal mengunjungi beliau. Nah, kalau gue lihat ini perdebatannya ya kayak apa ya? Ini kena di mana gitu. Jadi maksud gue gini, taruhlah pak anies benar gitu karena COVID-nya setelah bertemu pak eh, ahmad riza ahmad riza patria gitu pak wagub taruhlah ini eh, pernyataan ini kita percaya gitu bahwa itu yang terjadi gitu nah tapi yang jadi persoalan ya bukan berarti eh, kalau pak gubernur kena covid setelah ketemu pak wagub Masalah kerumunan yang kemarin itu bisa dibenarkan gitu. Ini sama kayak hmm, ada mobil uh, ngebut-ngebutan di jalan raya, lu lagi ngebut-ngebutan gitu ya, tapi rem mobil lu kurang pakem, tiba-tiba lu nabrak gerobak bakso gitu ya. Yang lu mau salahin apa? Ya memang bener sih, lu nabrak gerobak uh, bakso gara-gara rem lu kurang bagus, kurang pakem, tapi bukan berarti membenarkan bahwa ngebut-ngebutan di jalan raya itu adalah tindakan yang dapat dibenarkan gitu. Bukan berarti membenarkan tindakan ngebut-ngebutan tadi yang seperti yang gue bilang. Nah, tapi ya dalam situasi kayak gitu biasanya ada aja tuh netizen-netizen random yang bilang netizen anti-mainstream gitu yang bilang, wah ini salah tukang baksonya nih gitu. Kenapa jualan di pinggir jalan gitu? Ada yang lebih anti mainstream lagi. Kenapa nggak di tengah jalan gitu? Pokoknya ya kalau lu dengar opini netizen semuanya bisa bisa apa ya? Harusnya dunia ini mengikuti kemauan mereka gitu. Nggak peduli kebenaran seperti apa, tapi ya yang penting ya memuaskan mereka aja gitu. Ya itu juga sih, gue lihat bahwa banyak banget nih hari ini tuh orang lebih serius mikirin kehidupan orang lain daripada orang lain itu menjalani hidupnya sendiri gitu. Nah, balik lagi ke soal penularan uh, COVID ke Pak, Pak Anies yang tertular, buat gue udah nggak penting sih tertular di, dari mana. Ya proses tracking, uh, tracing gitu ya itu penting dilakukan, tapi untuk lo tahu tertularnya dari mana untuk menyalahkan atau membela sesuatu sih buat gue udah nggak relevan masalah kerumunan itu udah jelas salah aturannya udah kita udah ditetapkan oleh pemerintah dan itu harus dilakukan lu masalah Pak Anies kena di kerumunannya Habib Rizik atau Pak Anies kenanya di uh, sama Pak Wagub sih bukan soal yang begitu fundamental gitu Ya, tapi kalau lu lihat perdebatan di sosial media ya semua orang punya pandangan masing-masing dan merasa semuanya merasa benar tentunya dan ya kalau dipikir-pikir semuanya ya bisa masuk akal gitu loh. Kalau lu mau paksa-paksain masuk akal itu tuh bisa masuk akal gitu. Nah, kalau dilihat ke belakang gitu, kenapa pikiran orang yang ber apa namanya ber berspekulasi ini dapat terjadi ya tidak lepaslah dari perkembangan terakhir Pak Anies dipanggil uh, ke polisian diperiksa gitu uh, karena soal kerumunan di rumahnya apa namanya di uh, kediamannya Habib Rizik dan Pak apa namanya terus. Uh, ada mutasi pejabat juga di kepolisian gara-gara uh, kejadian kerumunan tersebut. Bahkan Pak Anies juga ikut mencopot uh, Walikota Jakarta Pusat kalau gue nggak salah ya. Dimutasi, kabarnya masuk TGOPP atau gimana gue nggak tahu juga. Dan dampaknya kemana-mana gitu. Sampai belakangan ada uh, apa namanya ada. Ya tantang tantangan lah gitu kan antara Pangdam dan uh, FPI gitu ada debat terbuka gitu dan itu nggak bisa uh, dilepaskan dari konteks itu walaupun dulu uh, pas Covid berjalan Pak Anies sempat lah uh, on the top gitu ya ketika mendapatkan banyak simpati dari kelompok uh, dari kelompok-kelompok SjW pro lockdown gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan Pak Anies, seperti rem tangan darurat dan lain-lain itu, dan di PSBB gitu ya, dan juga Pak Anies juga dianggap sebagai pahlawan bagi tenaga kesehatan, di mana waktu itu isunya tarik-menarik gitu ya. Waktu itu kita harus akui juga, pemerintah pusat masih mencari formatnya, mencari bentuk dari kebijakan seperti apa, banyak hal-hal yang mitos juga gitu yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti kalung anti corona waktu itu, ada lagi isu herbal, vaksin merah putih dan banyak banget dan ketika itu Pak Anies muncul sebagai seorang pemimpin yang menurut gua sangat simpatik gitu ya. Ayo kita hargai nah, tenaga kesehatan gitu. Eh, kita hargai orang yang bekerja di garda terdepan Ayo kita ke rumah dulu rumah sakit penuh Segala macam dan kita harus membatasi gerak gitu. Dan harus rem tangan darurat gitu Misalnya yang dulu sempat heboh rem tangan darurat Katanya kalau tiba-tiba lu narik rem Mobil lu bisa ke keguling gitu Jadi waktu awal-awal itu harus diakui simpati publik Sangat besar kepada Pak Anies dan... Dan ya sampailah saat dimana kemarin soal kerumunan itu dan Pak Anies datang dan seolah-olah mengafirmasi ya orang nih se selama ini tuh udah lagi udah sepakat nih gue udah sepakat nih sama lu nih lu divonis dokter gitu misalnya lu jangan begadang lagi deh itu sakit lu eh, bahaya kalau lu masih begadang gitu dan teman-teman sekitar lu nih yang belakangan di sekitar lu udah 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 setuju nih udah menjagain nih kita nggak boleh begadang nggak boleh nemenin hari begadang gitu dan bahaya banget buat kesehatan dia kita jagalah tiba-tiba ada teman lama lu datang dari luar negeri gitu kan ayolah kita begadang dulu bro gitu kan ya teman-teman lu yang udah ngejagain lu karena tahu dokter memfonis lu nggak boleh begadang itu kan emosional juga gitu dan itu yang membuat apa namanya eh, Pak Anies belakangan memiliki eh, mendapatkan respon yang tidak terlalu simpatik gitu dari banyak pihak yang tadinya mendukung Pak Anies kan kalau kita lihat peta pendukungan Pak Anies selama COVID ini salah satunya yaitu tadi yang sempat gue singgung SJW pro lockdown gitu terus ada kelompok Islamis yang yang tidak terlalu suka sama Pak Jokowi gitu atau anti pemerintahan gitu oposisi gitu. dan juga yang terakhir ya tenaga kesehatan dan mereka ini selama COVID sangat memberikan apresiasi yang sangat besar sama Pak Anies sampai kejadian kemarin dipanggil polisi simpati publik menurun gitu nah dengan eh, Pak Anies eh, kena Tertular COVID ini terinfeksi COVID-19. Apa terinfeksi atau apa ya nyebutnya. Tertular aja lah biar aman ya. Tertular COVID-19 gitu ya. Dan di situ gue lihat orang yang ngebully Pak Anies itu tidak dapat simpati publik gitu. Kan ada bekas relawannya Jokowi itu. Pak Jokowi, relawannya Pak Jokowi namanya Kang Dede. Dede itu yang komisaris BUMN, kalau gue nggak salah, ngebully Pak Anies, uh, banyak yang ngebully di ngantem doi gitu. Dan ya itu wajar-wajar aja, sampai Pak Muldoko aja yang merupakan bagian orang dalam gitu ya, memuji Pak Anies yang secara terbuka mengakui bahwa beliau terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi ini langkah yang baik gitu tidak dirahasiakan sehingga orang jadi lebih mawas diri dan kita harus akui angka COVID di Jakarta kemarin-kemarin ini sempat eh, naik drastis juga itu naik tinggi dan ini nggak tahu nih pasca kerumunan ini datanya seperti apa yang benar-benar valid karena harusnya kerumunan kemarin itu direspon pemerintah daerah dengan tes yang lebih masif gitu. tapi ya kayaknya nggak terjadi dan Orang-orang uh, yang sekarang melontarkan pendapat-pendapat yang negatif dan tidak simpatik pada Pak Anies itu akan memberikan keuntungan terhadap uh, Kelompok pendukung Pak Anies karena uh, kelompok pendukungnya Pak Anies jadi punya bahan kan ketika orang uh, menghantam Pak Anies dengan tidak simpatik gitu misalnya gue contohkan tweet dari uh, pak Geis kalifa jagat media ramai dengan pengumuman dari anies secara terbuka bahwa dia terkena covid tak terhitung jumlah yang mendoakan tapi ada pula yang memanfaatkan untuk melampiaskan kedengkian mereka-mereka itu entah diberi makan apa oleh ibunya saat dalam kandungan sedikit akhlak pun mereka nggak miliki jadi Akhirnya, timnya Pak Anies mendapatkan bahan, gitu, bahan bernarasi ketika lawan-lawan eh, politiknya me me menyampaikan tanggapan-tanggapan yang tidak simpatik. Gitu, nah, ini kayaknya setelah tanggapan kepada Pak Anies dari Kang Dede, ini timnya Pak. Orang-orang yang tidak terlalu, yang tidak mendukung Pak Anies lawan orang-orang yang berseberangan dengan Pak Anies, kayaknya mulai lebih hati-hati dan akhirnya mereka menyampaikan sikap simpatik gitu, kayak misalnya kayak Dokter Tompi gitu bilang, ya udah kita doakan Pak Anies uh, cepat sembuh biar bisa uh, semoga beliau cepat sembuh, jangan didoakan beliau modar apa meninggal atau apa gitu kan kata dokter Tompi tapi doakanlah beliau cepat sembuh dan kemudian menjadi lebih bijak kira-kira kayak gitulah dokter Tom, dokter Tompi bilang tadi gua baca. Dan banyak lagi itu pendukung-pendukung apa kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Pak Anies yang memberikan tanggapan-tanggapan yang 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 katakanlah agak simpatik setelah kejadian eh, apa namanya respon dari eh, Kang Dede tadi itu dijadikan bahan gitu bagi pendukung Pak Anies gitu nah tapi saat kayak gini itu ya juga lu harus akui gitu ya sulit juga orang untuk nahan diri kadang-kadang kan eh, pikiran jahat ini jauh lebih eh, mudah menang di saat-saat tertentu gitu jadi saat-saat tertentu pikiran jahat lu tuh selalu eh, lebih gampang untuk memenangkan situasi, ya. Maksudnya gini, misalnya nih, kalau lu lagi sekolah di sekolah tuh, ngelihat ada pasti di setiap sekolah ada guru atau senior gitu ya. Guru lah, guru yang uh, ke, yang enggak terlalu disenangin gitu, ada guru yang menjadi musuh lu yang lu enggak terlalu senangin, baik itu sikapnya atau apa, musuh publik gitu tiba-tiba si guru lu kepleset di lapangan gitu kan paling lu pasti lu susah banget gitu untuk nahan untuk ketawa gitu nahan ketawa itu pasti susah banget gitu lu pasti effort gitu untuk nahan ketawa ya jadi maksud gua <g> <gül> 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 ya paling nggak lu datang gitu sosokan kasihan gitu dalam hati mati lu bangsat gitu kan pasti <laughs> itu bisa terjadi gitu kalau saat-saat kayak gini gitu apalagi orang-orang Kayak orang-orang kayak eh, apa namanya, kelompok-kelompok eh, yang berseberangan sama Pak Anies ngelihat kerumunan kemarin itu kan juga sangat emosional gitu ya. Nah, tiba-tiba Pak Anies kena COVID ya, ya kayak tadi susah juga buat dia nahan untuk nggak hantam gitu. Tapi ya akhirnya ya harus menahan diri karena orang sakit kan lu harus mau nggak mau harus mengambil langkah yang simpatik. Kalau gue nih jadi kelompok lawan politiknya Pak Anies nih hari ini, gue adain doa bersama pakai zoom gitu, biar Pak Anies cepat sembuh, terus kita bully lagi, kita kritik lagi gitu, karena Nature-nya penguasa itu kan memang untuk dikritik. Gitu. Lu jangan double standar juga ngelitik Pak Jokowi, lu mau ngelitik Pak Anies nggak mau, atau sebaliknya ngelitik Pak Jokowi, Pak Anies tiap hari ngelitik Pak Jokowi nggak mau gitu. Ya, karena nature-nya kekuasaan itu harus lu pertanyakan, karena mereka punya. Ya, kalau ngutip, apa namanya, salah satu kawan gua di UI, namanya Rocky Gerung, gitu, senior gua yang sangat gua hormati. Ya, karena nature-nya kekuasaan itu punya semua perangkat untuk berbohong, gitu. Jadi, lu harus pertanyakan, gitu. Kenapa lu mempertanyakan? Karena hak publik untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dan lebih optimal setiap harinya dari pemerintah karena pemerintah adalah pelayan gitu, yang harus memberikan dampak sebesar-besarnya kepada publik. Jadi eh, kalau ngelihat hari ini, lihat situasi setelah Pak Anies kena COVID, di mana beliau sempat kehilangan simpati oleh banyak kelompok yang sempat mendukungnya juga itu, yang sempat gue jelasin tadi apa SJW pro lockdown terus apa namanya? SJW pro lockdown terus yang kedua tenaga kesehatan tapi kalau yang kelompok Islam eh, oposisi yang tidak terlalu su tidak ter apa namanya memang berseberangan sama Pak Jokowi gitu sih gua rasa nggak terlalu bermasalah. Dan karena situasi belakangan beliau bertubi-tubi dapat serangan karena kerumunan ini sekarang ketika Covid Mulailah orang mulai bersimpati kepada Pak Anies lagi, dan kayaknya ini lagi gencatan senjata, dua Lian ya, sampai saat yang tidak ditentukan, kita doakan Pak Anies kembali pulih, dan di setiap kejadian apapun selalu ada hikmahnya. Gitu ya, mungkin ini hikmahnya Pak Anies jadi trending topic di Twitter. Sampai jumpa di ngomong sendiri berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.